menjelang Hari Raya Idul Fitri 1 Syawal 1440 Hijriah, Polres Batubara menggelar razia gabungan di sejumlah swalayan dan grosir makanan jajanan anak-anak di Jalan Jenderal Sudirman, Indrapura, Kecamatan Air Putih, Kabupaten Batubara, Sumatera Utara. Satu persatu jenis makanan diperiksa petugas untuk memastikan bahwa makanan yang diedarkan tidak ada yang kadaluarsa. Hasil dari pemeriksaan petugas, tidak ditemukan jenis makanan yang berbahaya. Namun, petugas menemukan puluhan botol minuman dan ratusan saset jenis serbuk minuman yang sudah kadaluarsa. Menurut salah seorang pedagang, Rinawati, petugas menemukan makanan jenis kerupuk home industry di etalase yang tidak tertera masa expirednya. Karena ketika membeli, memakai bungkusan besar, lalu mereka mengemas dalam bungkusan kecil. Hal ini segera diperbaiki untuk dilampirkan masa kadaluarsanya dan akan dipajang kembali. Tim Razia Polres Batubara Ibtu Yahman mengatakan, Polres Batubara bekerja sama dengan BNN Batubara, Dinas Kesehatan, dan Koperindak Pemkab Batubara melakukan razia untuk tindakan preventif terhadap pedagang yang menjual makanan yang tidak layak untuk dimakan atau kadaluarsa yang ada di wilayah hukum Batubara. Saat dilakukan razia, petugas menemukan puluhan botol minuman dan ratusan saset jenis jajanan anak-anak yang sudah kadaluarsa. Semua yang dilakukan oleh petugas masih sebatas pencegahan, dan barang-barang yang sudah kadaluarsa disita petugas agar tidak diperjualbelikan oleh para pedagang. Petugas kepolisian tidak ada penindakan terhadap pedagang yang kedapatan memajang makanan yang kadaluarsa. Petugas hanya memberi teguran kepada pedagang untuk tidak menjual dan segera mengapkirkan makanan yang sudah kadaluarsa. Kita dalam melakukan razia ini, dalam rangka berpuasa menjelang Lebaran, kita melakukan razia gabungan dengan Dinas Kesehatan, dengan BNN, Perindak, dan Ketahanan Pangan, melakukan razia untuk preventif atau pencegahan terhadap makanan yang sudah daluarsa ataupun tidak layak untuk dijual terhadap para pedagang di wilayah Polres Batubara ini. Jadi dari Batubara, Sumatera Utara, Soleh PLK Tribrata TV, salam Tribrata.